Sekarang kita akan berlatih arti perkalian. Misalnya di sini Ibu akan bertanya, ada 5 kuda. Ada 5 kuda. Berapa jumlah kakinya? Nah, sekarang kita akan gambar dulu kudanya. Tapi gambar kuda kan susah ya. Gambar kuda susah ya. Kita gambar kotak aja biar cepat kudanya. Jadi kita pura-puranya kudanya ini kotak. Ada 5 kuda. Ditanya berapa jumlah kaki semua kuda itu? 5-5-nya kakinya berapa jumlahnya? Jadi kita gambar kudanya itu kotak. Ini pura-puranya kuda. Ya. Kakinya ada 4 kan? Tulis 4. Ya. Ada 5 tuh kudanya tuh. Ada 5. Ini baru 3. Ya kan? Ini baru 4. Nah, ini 5. Nah, ini kuda kakinya dalamnya 4 4 4. Ya. Berapa jumlah kakinya? Ya kita hitung. Kita tulis 4 ditambah 4 ada 5 kali nih. Ya, ya. Sama dengan kita tulis dulu bentuk perkaliannya tadi sudah belajar. Ada 5 kali 4. Berapa nih itu? 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 12. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. Ada 2 yang dicoret. 20. Sudah pernah dijelaskan pada waktu kita belajar penjumlahan. Cara hitung berulang. Ya, jadi bisa lihat lagi tentang penjumlahan ya. Ini menghitung dengan cara berulang. Seperti 20, tulis belakangnya. Kaki. Mau pakai kuda boleh. Kakiku. Coba sekarang Evan. Kalau kudanya ada 8 gimana tuh? Ayo, jadi gambar dulu kudanya ada 8. 1 2 3. Pura-puranya kotak ini kuda ya anak-anak. 5 6 7 8. Ya, ayo diisi oleh kakinya. Ya. Ya, ayo dihitung. Yang gede ya. Nah, terus yang besar sayang biar kelihatan. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ya, bentuk perkalian tulis dulu bentuk perkaliannya. Ayo kita hitung dengan penjumlahan berulang. Iya, 32 ya, dihitung dengan penjumlahan ber 32 apa? Kaki. Ya, betul. Ya. Sekarang kita coba soal yang lain, coba. Ada 10 becak. Ada berapa rodanya? Ayo, gambar dulu becaknya. Berapa jumlah roda 10 becak? Jadi kamu mesti gambar apa? Becaknya berapa? Mesti gambar becaknya 10 ya. Besar-besar ya biar terlihat ya. Yuk kita siksa, kita lihat Rizky betul nggak nih? Ada 10 becak. Rodanya ada berapa semuanya? 10 becak, 10 becaknya rodanya berapa? Ya, masukkan rodanya setiap becak berapa rodanya? 3. Setiap becak rodanya ada 3. Ya. Ayo, dengan penjumlahan dulu. Gimana?
Perkaliannya, ya, 30 apa? Ayo, iya, harus pakai nama ya, 30 roda, pintar. Evan, ada 7 ayam, 7 ayam, kakinya ada berapa semuanya tuh, 7-7 ayamnya kakinya berapa? Kamu gambar apa jadinya? Siapa yang kamu gambar? Ayam, yang digambar ayam. 7 ayam. Yang digambar adalah ayam, ya. Ada 7 ayam, yang digambar ayam. Kakinya ayam berapa? Iya, tiap ayam kakinya 2. Iya. Ya, tulis penjumlahan berulangnya. Ya. Iya. Iya, kaki. Sekarang Adit lagi. Ada 3 kucing. Berapa kaki, jumlah kaki 3 kucing? Gambar. Gambar apa kamu jadi sekarang? Gambar kucing, dia mau gambar kucing. Gambarnya kotak kucingnya ya. Ada 3 kucing. Ya, kakinya ada berapa kucing? Perkaliannya sayang, bentuk perkaliannya, jangan dijumlah dulu, ya. Ya, itu bentuk perkaliannya. 12 apa tuh? 12 kaki, ya. Terakhir, Evan. Kalau ada 5 buaya, berapa kaki 5 buaya? Yang digambar apa? Buaya yang digambar, ya. Di bawah sini sayang, gambarnya. Ya, tunduk aja nggak apa-apa. 5 buayanya, berarti kotaknya ada 5. 5 buaya, kotaknya ada 5. Ya, kakinya, tiap buaya kakinya 4. Ya, penjumlahannya. Iya, 20 kaki ya. Silahkan duduk. Jadi, bisa berlatih anak-anak dengan berbagai macam soal ya. Bisa macam-macam, bisa sepeda, bisa delman, bisa binatang-binatang lain ya, untuk berlatih arti perkalian ini. Sekarang kalau kita lihat di sini, kita harus menjumlah begitu banyak. Sementara perkaliannya hanya 10 kali 3, misalnya gitu ya. Ini lihat nih, wah banyak sekali, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ternyata hanya 5 kali 4. Bagaimana kalau 100 mobil misalnya ngitungnya? Berarti harus 4 tambah 4 ada 100 kali. Tentu sangat merepotkan. Jadi kita akan belajar berikutnya adalah bagaimana kita menghafal perkalian ini. Ya. Bagaimana caranya menghafal? Sudah mengerti, sekarang bagaimana kita
menghafalnya.